dalam rangka kegiatan sehari belajar di luar kelas secara nasional yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019 diawali dengan kegiatan penyambutan anak-anak untuk mengikuti kegiatan belajar di lingkungan sekolah. Anak-anak disambut oleh Bapak Ibu Guru untuk belajar di lingkungan SMP Negeri 1 Kuningan. Ini adalah bagian dari program Sekolah Ramah Anak di lingkungan SMP Negeri 1 Kuningan. Allahu Akbar. Dari mana?
Silakan. Diberi waktu sampai pukul 8. Setengah jam, 30 menit. Ya, selanjutnya adalah kegiatan makan, kegiatan makan sarapan yang dibawa dari rumah siswa masing-masing. Ada yang membawa nasi, roti, dan lain-lain. Sama siswa yang di luar kelas, kan? Barangkali ada yang kemarin dipesankan salabi. Makan apa nih? Ayam goreng. Ayam goreng. Makan mama, Pak. Ya? Makan mama ya, enggak tahu. Kamu makan apa itu menunya? Ayam bakar, Pak. Ayam bakar sama? Sama tahu sama sosis. Tahu sosis. Jadi, siapa yang nyiapin? Ibu aku, Pak. Kamunya enggak nyiapin sendiri? Enggak, Pak. Kenapa? Enggak boleh kata ibu. Oh, enggak boleh nyiapin sendiri. Kesiangan, Pak. Oh, takut kesiangan. Jadi disiapin sama ibu ya. Tapi lain kali bantu ibu ya. Ya, Pak. Nah, Pak Andri kasih makanannya, di-share. Capcay. Capcay itu ya? Siapa yang bikinnya? Mama. Mama, kamu bantu nggak? Nggak. Kenapa? Nggak bisa. Harusnya, Bi. Lomba mau dipideokan loh. Ya Allah. Tapi apa adanya ya? Edit lah. Yang bagusnya. Kentang. HP aku, Pak. Eh, siapa yang makan kentang? Siapa yang bikinnya? Itu bikin sendiri? Goreng sendiri. Kalau bikinnya susah ya. Harus nanam dulu ya. Kenapa makannya kentang? Gak suka nasi? Gak suka nasi?
Ubud ikrar sekolah ramah anak. SMP Negeri 1 Kuningan. Kami warga sekolah ramah anak SMP Negeri 1 Kuningan. Siri Asa, Siri Asu, dan Siri Rawani. Selalu Siri Asi. Selalu Siri Asi. Siri Asa. Siri Asa. Siri Asu. Siri Asu. Dan Siri Rawani. Mewujudkan sekolah yang bersih. Sehat. Sehat. Aman. Aman. Tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Nyaman. Nyaman. Dan bahagia. Dan bahagia. Tiga. Tiga. Menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi. Kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial. Serta menjauhkan diri. Serta menjauhkan diri. Dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Yang